bisa diperkenalkan dahulu? Iya, perkenalkan nama saya Julian yang dasar di sini saya dari kalau produk status berarti panggilannya Lao Shifani ya. Ya, waduh. Ngomong-ngomong nih, Longsa, mengenai jurusan tata busana nih, apa saja sih yang kita dapat di tata busana materinya ini? Banyak. Kita juga pertama pasti diajarin fashion ya, fashion design. Jadi dia akan gambar, yang pertama gambar dulu secara manual, terus kemudian nanti mereka akan upgrade sesuai dengan levelnya ya. Terus mereka akan gambar digital. Jadi kan sekarang modern nih, jadi semua gambar digital. Jadi mereka akan desain digital. Terus kemudian selain itu mereka juga akan berpola bajunya dan juga mereka bisa lebih berjalan sendiri. Nah, gak lupa juga namanya fashion ya. Jadi mereka juga bakalan bisa fashion jadi sebagai modelnya. Terus mereka bisa menjalankan sendiri make up sekaligus yang ini.